Pemirsa, 5 orang terduga teroris diamankan petugas gabungan Polres Garut dan Densus 88 di kawasan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Kelima terduga teroris ditangkap saat akan ke Jakarta untuk mengikuti aksi People Power 22 Mei. Petugas gabungan Densus 88 dan Polres Garut menangkap 5 orang terduga teroris di kawasan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Seluruh terduga teroris terjaring saat digelar operasi penyekatan yang digelar Polres Garut dan TNI. Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas pada mobil yang mengangkut kelima tersangka ini saat melintas. Petugas pun segera menghentikan kendaraan dan melakukan penahanan. Barang bukti tadi diamankan, ada kendaraannya, ada senjata tajam, golok, patung, dan perlengkapan pribadi seperti baju. Itu memang indikasi mau ke Jakarta? Indikasi dari informasi mau ke Jakarta, dari Ciamis menuju ke Jakarta. Kelima orang ini diduga merupakan jaringan kelompok teroris, namun pihaknya masih melakukan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan para tersangka, mereka akan ke Jakarta untuk mengikuti aksi People Power. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.